La 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 la. Waduh, pagi yang sangat cerah guys. Hari ini Upin akan pergi mencari tempat yang menyenangkan guys. Upin, Upin. Wah, itu siapa lagi panggil-panggil aku? Waduh, Ipin. Iya Upin, ini aku. Wah, kenapa Ipin kamu di sini? Upin, ayo kita pergi ke bukit. Emang ada apa di bukit, Ipin? Wah, kamu tahu nggak? Ada mobil Super GT di sana, banyak sekali. Wah, kenapa ada mobil Super GT di sana? Aduh, mobil Super GT katanya mau diproduksi versi baru. Jadi versi lamanya dibiarkan di bukit. Dan tidak dibawa pulang lagi oleh mereka. Wah, masa sih, Ipin? Mobil Super GT kan adalah mobil yang sangat mahal dan keren. Iya, nggak tahu. Makanya aku buru-buru kemari. Ayo kita pergi ke sana. Oh iya, oh, aku ayo. Ayo cepet-cepet Ipin. Ayo kita ambil mobil atau motor guys. Wah, motor saja. Motor timun, let's go. Ayo Ipin. Wah, Ipin, kamu tahu informasi ini dari mana? Kamu tahu kan? Teman-teman aku update-nya mereka cepat sekali. Waduh, ada apa nih? Pak, ada apa ini pak? Ini, udah diurus. Waduh, ternyata mobil ini menyambar tiang ini kayaknya. Tapi mobil Pak Pol juga rusak, Ipin. Iya, udah Upin, ayo kita pergi ke bukit. Oke, kita langsung ke bukit saja. Melaju dengan kecepatan tinggi guys. Nging. Woohoo! Lewat pohon kelapa guys. Kita melewati mobil-mobil yang ada di jalan. Nging. Upin, lebih cepat Upin. Takutnya kita keduluan sama yang lain. Nanti kita nggak kebagian mobil Super GT-nya. Nging. Sabar, Ipin, tenang saja. Kita akan segera sampai kok. Wow. Kita jalan, guys. Kita akan menemukan rumah di sini. Rumah yang tak berpenghuni. Nah, ini dia, guys. Bukit yang selalu menyimpan mobil-mobil terbaik yang sudah tidak dipakai. Dan Upin mempunyai tugas untuk mengambilnya. Wah, Ipin di mana? Kok tidak kelihatan? Maju lagi ke depan Upin. Oke. Waduh, ini sudah mulai berumput nih. Sudah orang kadang dibersihkan ini sama orang-orang. Ayo. Wah, ini dia guys. Di sini kayaknya guys. Ayo Ipin, cari. Oke, mungkin di sini. Nah, ini Ipin. Wah, iya. Wow, masih bagus-bagus semuanya. Iya, Upin, masa kamu kira mobilnya rusak ya? Tidak, maksud aku kenapa dibiarkan saja? Wah, ada warna merah, guys. Kalian lihat. Waduh, ini warnanya jarang-jarang, keren. Wah, ini biru langit kesukaan aku. Itu kesukaan aku, Upin. Sama seperti warna baju aku. Iya ya. Tapi ini yang terbaik. Kuning, seperti baju Upin. Yeay. Ayo, Ipin. Kita atur, Pin. Ayo, cepat-cepat. Kita atur, tak perlu berlama-lama. Oke. Kita atur, guys. Kita atur dengan baik, guys ya. Di sini saja. Oke, mantap. Ayo Ipin, mobil selanjutnya. Wah, ada 4 guys, mobil Super GT yang super keren, men. Super keren, mamen. Edit. Wah. Senti, guys. Oke. Kita atur rapi, guys, semuanya. Waduh, ini kesukaan Ipin, guys. Warna biru. Keren.
Let's go. Kita atur rapi guys, supaya tampak rapi guys. Buat foto thumbnail sebentar. Let's go. Mobil merah. Wah, tidak kalah keren mobil merah ini juga. Mantul guys, mantap betul. Oke, maju maju sedikit. Maju sedikit, mundur mundur. Oke. Oke. Nah, ini dia. Mantap. Sudah berbaris rapi mobil-mobilnya, kalian lihat. Wow, mantul. Mantul guys. Mantap kan? Mantap betul kan? Oh, keren. Wah, lihat dari depan lebih mantap guys. Wow, asik. Ayo segera Ipin, kita let's go ke acara puncak. Ayo, kita pilih mobil kuning saja ya. Iya Upin. Oke. Aku mundur dulu Ipin supaya kamu bisa naik. Cepat cepat. Iya iya iya. Oke, kita akan mendorong mobil yang pertama, yaitu mobil mobil warna jarang-jarang guys. Oke. Siap. Dorong. Tuh. Wow wow wow, hampir kita terikut guys. Wah, dia jatuh tetapi tersingkat teman-teman. Ini dia guys, mobil kedua. Mobil biru. Wow, kita lihat guys. Wow, wow, boom, boom. Wah, jatuh guys. Waduh, apakah dia akan meletus? Wah, tidak aman guys. Wow, meletus juga guys. Ya ampun, mobil merah guys. Ipin, kamu sudah siap? Sudah siap, Upin. Oke, main event, pegangan. Neng. Wow. Waduh, waduh, waduh. Ya ampun, guys. Kita tersingkat. Waduh, mobil merahnya di sana, guys. Ya ampun. Wah, keren sekali kan? Mantap. Wah, Upin. Mobilnya rusak nih kuningnya. Iya, rusak. Ya ampun. Mobil merah kita lihat, ayo. Ipin, apakah mobilnya rusak? Wah, iya rusak juga. Oke, kita coba bawah. Ayo, ayo. Penyut, guys. Mobilnya penyut, teman-teman. Waduh, mantap sekali mobil ini padahal. Ipin suka sebenarnya mobil ini, teman-teman. Tapi apalah daya, sudah rusak. Gimana ya? Geng, ayo ayo cepat cepat cepat. Wah, sudah selesai. Upin, ada yang ingin aku katakan Upin. Apa Ipin? Kamu tahu nggak, di bukit ini juga ada mobil bus yang muat pesawat terbang. Wah, masa sih? Iya, mobil bus muat pesawat terbang. Kamu nggak tahu, emang kan sedang viral-viralnya sekarang Upin. Aku nggak tahu di mana itu Ipin. Ayo aku antar. Dia di sebelah sana. Kita bawa mobil dulu, terus jalan kaki. Wah iya, tapi mana mobil yang masih bagus untuk kita bawa ya? Tidaknya mesinnya masih oke. Tampaknya mobil mobil merah mesinnya masih oke, cuman bodinya sudah rusak nih. Wah, mobil merah saja berarti ya. Iya iya. Oke. Ayo ayo Ipin. Kita naik mobil merah. Kamu tahu kan tempatnya mobil bus muat pesawat? Iya Ipin. Iya, mobil bus muat pesawat Upin. Wah, aku baru dengar kali ini. Oke, kita lihat saja. Apakah benar apa yang kamu katakan, Upin? Wah, bisa naik ternyata, teman-teman. Aman. Wow.
Wow, mantap. Apakah di sini? Iya. Kita tinggal mencarinya. Oke. Mana? Cari saja dulu Upin. Teman-teman aku bilang di sini. Wah, sulit nih. Mungkin di depan sana Ipin. Oh iya, di depan saya kayaknya. Oke, ayo. Gak ada di sini, guys. Waduh, mobil bus muat pesawat, guys. Ayo. Ini jarang-jarang loh. Kita akan mencarinya, guys. Kanan atau kiri, Upin? Kayaknya di kanan, Upin. Oke, kita gaspol ke kanan, guys. Oh, waduh. Oleng tadi, guys, oleng. gaspol. Rem Upin, rem di sini Upin. Di sini. Iya. Wah, di mana? Wah, ini Upin. Kulihat. Wah, itu kan aku bilang beneran ada. Wow, mobil bus muat pesawat, teman-teman. Keren sekali, teman-teman. Wah, kalian lihat. Wadidaw. What this is, guys. Wah, Upin. Mobil busnya hampir sama besar dengan pesawat. Tapi pesawatnya lebih panjang. Wah, iya. Hebat sekali, teman-teman. Mantul. Mantul, guys. Upin, ayo kita bawa pulang saja mobilnya. Mobil bus. Oke, kita bawa, guys. Dan lihat, guys. Waduh, mantap ini, guys. Dan lihat, guys. Mantul, kan? Mantap betul. Waduh. Keren. Keren sekali. Oke, let's go. Let's go. Ayo naik. Naik Ipin. Mantap. Wah, kayaknya mobil bus ini bisa terbang, guys. Dan lihat. Wah. Upin bawa mobil bus muat pesawat, guys. Wow. Nying. Pelan-pelan, guys. Pelan-pelan. Jangan sampai pesawatnya terbang sendirian. Mantap, guys. Geng. Wah, keren. Wah, mantap, guys. Keren sekali. Oke, Ipin. Jadi keputusannya gimana nih? Kita bawa kemana mobil bus ini dengan muatan pesawat? Kita nggak bisa bawa pulang ini, Ipin. Iya. Nanti pasti diambil sama Pak Polisi. Oke, karena tidak bisa kita bawa pulang, mendingan kita bawa ke kantor wali kota. Oh iya, bawa ke kantor wali kota saja. Oke, ayo. Kita lewat jalan pintas saja supaya cepat, ayo. Iya. Waduh, kita akan bawa ke kantor wali kota, guys. Tapi kita akan lewat di sini saja, guys. Supaya cepat. Let's go. 1, 2, 3, go. Nging. Wah, kita ambil anceng-anceng dulu, guys. Gak seru kalau pelan-pelan, guys. Ambil anceng-anceng. Wow. Apa yang terjadi? Waduh. Wah, mobilnya oleng, guys. Oh, tidak. Waduh, tersinggah, teman-teman. Wah.
Pin, turun turun nih Pin, turun turun. Sini Pin. Ipin keluar Pin. Ipin keluar Ipin. Ya ampun. Tanknya meletus guys. Wah Ipin. Ipin kamu di mana? Wah itu Ipin di atas. Ipin kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa Upin. Tapi aku pusing. Oh iya iya sabar sabar. Kamu tenang saja di situ ya. Jangan pergi kemana-mana. Waduh, waduh gimana ini? Ipin pusing guys, pusing dia guys. Ipin. Waduh, aku harus dorong guys. Aku harus dorong. Ipin. Tunggu, aku datang. Kamu tenang saja. Ah, tunggu guys. Kita harus berputar guys. Wah, Upin bisa naik di atas sini. Wow, keren. Upin bisa naik ke atas sini guys. Kalian lihat. Waduh, tapi Upin harus menorong Ipin dulu guys. Waduh. Kita harus dorong. Wah, mana? Mana bosnya? Ipin, kamu di mana? Aduh, Ipin. Ipin tidak terlihat, guys. Wah, ini dia, Ipin. Ayo, Ipin. Wah, Ipin kemana, guys? Ya ampun, si Ipin. Aku seperti melihat Ipin. Upin, tolong aku, Upin. Wah, wah, ini dia, Ipin. Ipin, ayo turun keluar dari situ. Aku nggak bisa, aku terjebak. Ini dimensi ruang. Apa? Wah. Masa sih? Iya, aku nggak bisa keluar ini. Waduh, guys. Ipin terjebak dalam dimensi ruang. Waduh, benar. Aku nggak bisa naik ke atas, guys. Wah, ini seperti rumah kaca. Tapi kamu sudah tidak apa-apa, Upin. Tidak pusing. Tidak, aku tidak pusing. Tenang saja, Upin. Waduh, gimana ya? Oh, guys. Upin harus mencari cara mengeluarkan Ipin. Itu, guys. Kalian lihat dia. Dia bisa terlihat sedikit-sedikit. Upin, tolong aku. Iya, sabar-sabar, Ipin. Setidaknya kamu sudah tidak pusing. Abis busnya meletus. Aduh, tunggu guys. Tunggu guys, kita cari jalan. Ini guys, dari atas sini. Oh guys, ya ampun. Ipin, bagaimana Ipin? Ah, Upin, cepat cari pertolongan. Wah, 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 gimana ya? Aku terjebak di sini. Wah benar-benar guys, ini dimensi ruang dan waktu. Waduh, waduh. Oke oke, kamu tetap tenang di situ ya, Ipin. Aku akan cari cara mengeluarkan kamu. Iya. Waduh guys, padahal tadi Upin bawa bus muat pesawat. Sayang sekali Ipin malah terjebak di dimensi Tugu Indonesia guys. Oke lah, nggak apa-apa. Ipin akan lapor ke Pak Pol dulu di sana supaya Ipin aman guys. Banyak Pak Pol di bawah sana guys. Oke dis guys, tambah 2 orang guys. Nah ini dia Pak Polisi. Siang Pak Pol, siang. Wah, ada apa Upin, ada apa? Bapak sedang ada olahraga sedikit ini supaya enggak kaku badannya. Gini Pak. Adik aku Ipin, dia terjebak di tubuh dimensi. Tubuh dimensi maksud kamu? Iya, aku bisa melihatnya tetapi tidak bisa masuk. Wah wah, oke. Nanti kamu tunjukkan tempatnya ya. Iya, ayo Pak.
Ayo, di mana tempatnya? Di sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Cepat, Pak, ikut Upin. Iya. Bapak sedang mengikuti kamu. Di mana dia? Di mana? Itu, Pak. Bapak lihat dia di sana. Sini, Pak. Naik ke sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo di sini, Pak. Bapak tidak bisa menaiki tangga ya? Kamu ini santuilah santuy. Itu, Pak, di sana. Oh, tenang saja. Kalau termasuk di situ, nanti 12 jam kemudian dia akan keluar sendirian. Karena tabirnya akan terbuka saat 12 jam orang termasuk di dalam. Oh, begitu ya, Pak. Jadi kita hanya bisa menunggu. Iya, kita hanya bisa menunggu, Upin. Wah, oke deh.